Nggak selamanya kalian yang nonton itu pagi ya. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Balik lagi di Aku, Kamu, dan Vespa. Hari ini, gue mau membawa... Membawa Vespa merah gue ke salah satu bengkel yang ada di Jakarta Timur. Nama bengkelnya nanti gue kasih tahu. Mau ngapain? Nanti gue kasih tahu. Pokoknya, jangan kemana-mana, tetap di Aku, Kamu, dan Vespa. Hari ini ada suatu bengkel yang mau kolaborasi sama gue. Jadi gue tinggal bawa Vespanya sama part-partnya. Dia yang ngurus. Tuh. Kita berangkat, guys. Keren. Wuhuu. Berangkat. Restorasi Vespa gua nih. Namanya siapa, Mas? Oding. Mang Oding. Ini Rahman nih. Jadi part-part yang gua bawa nih buat Spartan gua. Tuh, yang dipegang Mas Oding. Karburator. Karburator. Komplit ya? Ini apaan tuh? Ini ada buat dudukannya. Ada intake-nya. Intake. Ini ada karbunya. Ini ada gas spontan. Karet awak. Weh, oh iya. Udah komplit deh. Siap. Ini ada knalpot. Kabot? Kita nggak tahu kabotnya isinya apa, kita bongkar dulu nanti. Iya. Jadi kalau lo yang nonton, gak usah nanya harga tapi ya. Jangan nanya harga. Ini ada blok. Bloknya... Pinasco kalau nggak salah itu. Pinasco, iya. Ada blok Pinasco. Yoi. Nah, ini ada perkas Pinasco juga. Cakep. Dan ada apa lagi nih? Magnet. Ini apa? Ini kayaknya kopling ya? Apa sih itu? Oh iya, kopling benar. Kita lihat dulu ada kopling set. Kopling set Pinasco. Kita ada. Apaan teman? Magnet ya? Ya magnet. Pengapian ya? Ya. Bongkar nih? Bongkar. Pengapian. Full set. Tolong dibantu ya. Prok-prok-prok ya. Nah, magnet. Kita ada magnet. Oke. Okay. Ada kuilnya. Losis, mas. Magnet pengapian lah ya, satu set ya. Siap. Nah, ini dibongkar. Dibongkar Mas Oding ini kopling set nih. Kalau biasanya kalau mame kita poli ini sama malus itu dalam-dalamannya doang. Kalau ini full set. Siap. Yang terakhir ini knalpot. Knalpot sih peruntukan 200 cc sih. Semoga plug and play lah. Buka ya, tolong di. Bantu ya. Bang Oding. Ini yang main sama Bang Tukul nih, Pepi Oding. Man, berarti montir cuma satu ya, mana? Di sini ada satu lagi. Oh, di sini ada dua. Sekarang lagi keluar lagi ke Garut. Dia lagi servisin mainframe di Garut. Oke. Okay. Jadi nanti juga dia bakal ada bagian andil di motor mas ini. Oh, siap. Intinya sih pelan tapi pasti udah jadi. Iyalah. Enggak usah buru-buru. Iya. Teret. Knalpotnya lurus guys, tapi nggak tahu knalpotnya apa, lupa. Tuh pengerjaannya nanti di sono, ini bengkelnya. Kalau ini buat part-partnya, sebelahnya juga ada coffee shop. Sama kan ya, coffee shopnya ya? Sama-sama. Apaan bang mereknya bang?
JL. JL. Jemilom apa ya namanya, lupa gue. Pokoknya itulah JL, gue juga lupa. Ini handle ya? Yap, ini handlenya. Biar makainya enak. Nanti Mang Oding, yang lu bongkar pertama kali apa? Ya paling mesin dulu nanti diturunin. Mesin diturunin ya? Iya. Siap. Estimasinya berapa lama? Ya seminggu lah paling lah. Seminggu ya? Cukup, ya pokoknya nanti. Jangan buru-buru. Oke, yang penting enak. Yang penting itu. Enak, betul. Kita lihat hasilnya nanti, kolaborasi antara gua sama Sobek. Sobek, bener kan? Sobek Scooter Shop. Sobek Scooter Shop di Pondok Ranggon ya? Ya. Hari ini mau ngecek si Spartan yang ada di bengkel Sobek di Pondok Ranggon. Oke? Kita cek hari ini kayak gimana kondisinya, oke? Dari rumah gua ke bengkel Sobek itu enggak terlalu jauh sebenarnya. Ngomong-ngomong, gua lupa banget ngasih nama untuk Spartan gua. Nanti deh setelah jadi kita kasih nama, oke? Let's go. Spartan ada masalah nih. Apa nih namanya nih? Piston. Piston. Pistonnya bekas kejin. Jadi kita harus ganti ya. Terus apa lagi? Membran. Membrannya lidahnya kemarin kan patah. Si membran si Pinasco. Membrannya pecah kemarin kan tuh. Nanti paling ganti membrannya. Udah. Udah sih, sama paling merubah intake nih. Ini emang intake-nya ya? Ini cuma bikinan juga. Jadi kita ganti pakai apa? Nggak diganti, paling dirubah, dipotong, nanti dibubut lagi. Siap. Buat Jadi si Spartan dia nih yang ngerjain nih. Siapa namanya? Topik. Ipe. Empe. Apa lagi? Empe. Kira-kira ya. Ini membrannya nggak bisa kepake ya? Nggak bisa kepake berarti? Yang di Palosi nggak bisa dipakai. Kalau ini yang buat yang di rengkes. Kalau yang di rengkes kepake. Kalau kita bikin intake di rengkes bisa kepake. Ini kan buat di rengkes. Iya. Sini nggak masuk. Nah iya. Jadi kemarin tuh dikasih pilihan nih Spartan gua. Pilihannya adalah mau intake yang di rengkes atau mau yang tetap di direct intake. Nah. Kalau tarikan, bagusan di direct intake. Ya, direct. Tapi kalau mau biasa aja, ya nambah-nambah dikit ya. Intake, itu pilihannya. Udah, semuanya aman yang lain. Yang lain aman. Aman pengapian nih. Aman. Nah, sekarang saatnya Spartan si merah ini restorasi. Gue mau ngejelasin satu-satu sih, tapi gue nggak ngerti. Ya, kalian matiin aja lah prosesnya. Kita lihat sama-sama gimana proses membuat motor Spartan ini menjadi berbeda. Sikat!
Selamat pagi. Hari ini mau ngambil si Spartan merah di sobek. Katanya udah selesai. Tinggal tes drive gua aja. Kita coba ya. Wow, motor kencang nih. Hui. Halo, Bro. Mantap. Wah. Mantap. Coba kita coba nyalain ya. Oh, tiga sih. Belum. Ini yang ngerjain Spartan gue nih. Wih, gokil. Ada pemain kawakan tuh. Nih, Pek, lu jelasin deh Spartan gue ini isinya apa aja nih. Isinya apa, kemarin main di blok Pinasco kan, kemarin bloknya Pinasco. Yang direct intake. Sama perkasnya Pinasco juga, cuma yang bukan yang full circle. Sama main di... Artinya apa tuh full circle? Kertas bulat. Oh gitu. Ya. Masih yang kertas yang bisa buat isepan. Oh, jadi masih untuk harian masih enak? Masih enak. Enggak apa ya, gue ngejenget-jenget tadi gue coba. Sama pengapian Malosi. Oke, okay. Rem cakram. Rem cakram, Rimeka, terbawah. Sama knalpotnya Jim Lomas, JL. Nah, ini merupakan spek yang nggak full ya. Kalau full yang sampai ngacir buat di balapan, Beda lagi. Kalau yang buat di balapan biasanya kan pada kertasnya pada bulat-bulat tuh yang full circle. Oh, itu full circle namanya? Iya. Udah sih paling itu aja. Nah, gua kan baru nyoba nih ya. Ngejenggut-jenggut, iya kayak ngejenggut-jenggut nyek-nyek-nyek gitu. Nah, itu emang konsepnya kayak begitu ya? Enggak, emang biasanya emang karakter blok-blok racing kayak begitu sih. Oh. Karakter dari bloknya sendiri. Begitu ditarik baru enak. Iya, benar. Sekarang motor udah selesai, gue bawa pulang. Thank you, Pak. Siap. Jaketnya dong, pakai dong. Seperti biasa, tempat-tempat yang gue singgahi, gue kasih stiker, jaket. Pak, kayaknya lo XL deh. Lu mau kuning? Aha, ini dia jaket dari Sopan Santun. Sopan Santun. Just enjoy the ride, Sopan Santun Indonesia. Lokal bro, pakai dong. Sama kayak yang gue buat. Wow, gue sindikat gue. Oke, salah. Gak apa-apa. Punya pertemanan ya, tidak apa-apa. Ih, ngepas ya dia ya. Asik. Joy. Mantap. Yes. Thank you, Pak ya. Thank you, man. Semuanya thank you. Sampai ketemu lagi ya, motor gue masih gue taruh sini satu lagi nih. Teman-teman, sampai ketemu lagi di aku, kamu udah Vespa berikutnya, bye. Lagi ya. Nah, ini saatnya gue mencoba motor restorasi Spartan 200cc ini. Wah, ini sedap, agak-agak serem ya. Mana ini ya, gasnya enak banget. Udah gitu, motornya jadi lebih berisik ya. Oh iya, emang gue gak kenal buat semuanya. Serem guys, apakah memasuki umur 40-an gue jadi ciut begini ya? Aduh, ampunan ini mah. Tapi ini apa ya? Sampai motor gue itu kalau jalan pelan kayak merasa keter-keter gitu loh. Dari motornya sampai orangnya keter-keter nih, mengingatkan gue sama baja ya.